Ya, hari ini merupakan hari autism, hari kesedaran autism sedunia yang disambut setiap 2 April. Dan hari ini kita akan bersama dengan arkitek Profesor Madya Nur Hashimah Muhammad Nordin, iaitu salah seorang art manager kepada Art Jamila. Biasanya kita jemput beliau ke studio membawa hasil seni anaknya yang juga merupakan salah seorang anak istimewa autism. Jadi hari ini saya berkesempatan untuk bersama dengan beliau melalui talian telefon. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam, Cik Rizwan. Jadi hari ini merupakan hari kesedaran autism sedunia 2021. Kalau sebelum ini kita sering memaparkan hasil karya anak Puan sendiri ke Selamat Pagi Malaysia. Hasil seni yang cukup cantik sebenarnya. Jadi untuk hari ini, kalau kita lihat kesedaran autism di Malaysia sehingga hari ini, bagaimana Puan? Puan. Jamila sekarang ni sibuk dengan solo, pameran solonya di Intermark Mall di Kuala Lumpur untuk hari kesedaran autisma. Ya. Di situ segala jualannya akan diberi secara donation charity kepada NASA. Jadi di Malaysia sehingga hari ini bagaimana kesedaran ibu bapa tentang anak-anak autism ini? Di Malaysia semakin baik, saya rasa semakin baik sebab komuniti pun mula memahami apa itu autisma dibandingkan dengan beberapa tahun yang lepas. Ya, bermaknanya agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan telah melaksanakan tugas yang baiklah untuk kesedaran ni. Tapi kita perlu lebih memberi kesedaran lagi sebab pihak pendidikan kita perlu ada penambahbaikan dari segi untuk inklusiviti untuk anak-anak autisma. Jadi di pihak Jamila sendiri, apa yang pihak Jamila lakukan sempena hari sambutan kesedaran autism sedunia hari ini? Apa yang Ajam melakukan hari ini? Ya. Dia ada dua tempat pameran, pameran dia untuk kesedaran autisma. Satu di Sangri Putra dan sekarang ni yang sedang berlaku adalah di Intermark Mall KL untuk kesedaran autisma. Intermark Mall Kuala Lumpur ni ada kolaborasi bersama dengan Intermark Mall untuk bertajuk Art and Autism. Kita selari dengan tema World Autism Awareness Day ni, iaitu Celebrating Unique Talent. Jadi apa yang kita dapat lihat tadi itu adalah Jamila yang sedang melukis. Jadi sehingga hingga ke hari ini, apakah pencapaian-pencapaian yang telah pun dicapai oleh Jamila sendiri dalam menghasilkan karya seni yang cukup hebat? Alhamdulillah, dalam masa 4 tahun perjalanan kerjaya seninya, Jamila telah menangi dalam 8 anugerah di peringkat kebangsaan dan juga 7 anugerah di peringkat, international. Jadi apakah pesanan dan saranan Puan sendiri kepada ibu bapa jika ibu bapa itu mendapati anak mereka ada ciri-ciri autism itu daripada kecil, dan bagaimanakah proses untuk pembelajaran dan juga kehidupan mereka seterusnya untuk anak-anak mereka ini? Pertamanya, apabila kita mempunyai anak autisma, kita jangan sedih, jangan terkejut. Apa yang berlaku pada saya, saya sedih dan terkejut. Ya. Apa yang pentingnya ialah kita anggap itu adalah anugerah. Anugerah daripada Allah Ta'ala. Jadi, segala apa yang kita lakukan adalah ibadah. Jadi, cepat bertindak. Jangan terlampau pentingkan diri sendiri. Jadi pergi cuba sedaya upaya ya untuk memberi intervensi yang paling awal kepada anak-anak autisma supaya jadi kita dapat mencungkil bakat-bakat yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Jadi kalau kita lihat di kaca TV anda itu sekarang, tadi adalah itu adalah hasil seni yang telah pun dicipta oleh Jamila sendiri yang merupakan anak kepada Puan Nur Hashimah yang juga merupakan anak istimewa seorang anak istimewa autism yang telah pun memenangi banyak anugerah sebenarnya. Dan juga kita perlu faham jugalah anak-anak autism ini begitu istimewa dan juga mereka dikurniakan bakat yang cukup hebat. Jadi Puan, apakah harapan Puan melihat kepada masa depan anak-anak autism ini, terutamanya dari aspek perkembangan bakat-bakat mereka yang cukup unik ini?
mereka dilahirkan bakat yang unik ya, tapi setiap anak autisma ni mempunyai bakat yang berbeza. Jadi tugas kita ialah untuk mencungkil bakat tu, kerana apabila kita discover bakat dia yang menyerlah, kita patut mengasahnya dan menjilat dia sehingga dia menjadi berjaya, dan dia akan memberi kesedaran semula di semacam apa ni, sustainability lah, kesedaran kepada rakyat jelata bahawa anak-anak autisma ni boleh berbakti kepada negara dari segi bakat-bakat yang sedia ada. Okay, itu dia antara pencerahan daripada arkitek IDR Profesor Madya Nur Hashimah Muhammad Nordin, iaitu art manager kepada Art Jamila, dan juga anaknya juga merupakan seorang anak istimewa autism yang telah pun menghasilkan banyak karya seni hebat yang kami di Selamat Pagi Malaysia sering bawakan kepada anda. Contohnya banyak lukisan-lukisan yang telah pun kami paparkan, contohnya sewaktu Hari Raya dan juga sewaktu COVID-19. Terima kasih sekali lagi kepada AR IDR Profesor Madya Nur Hashimah Muhammad Nordin. Selepas ini kita akan bersama